Ini semua lampu sudah custom semua, bos. Lampu-lampu sudah siap, tinggal pakai saja. Di dalamnya ada TV-nya tuh ada dua, depan besar sama yang tengah. Itu lampu-lampu sudah siap semua. Tuh, lampu depan, pencahayaannya ada keistimewaan, bos. Ya, kalau posisi ini bagasi dibuka, kita starter dari sini. Kita pencet ini ya, mas? Ya, pencet ya. Aja ya? Ya, pencet. Nah, seperti itu, bos. Nggak bisa disetel dari depan, dari sini. Itu keistimewaannya yang 1626, yang MHD. Ini ada sensor, ini juga sensor. Kita matikan dari sini juga, kita matikan dari sini nih. Nih, keistimewaannya di sini, matikan di sini nih. Nah, itu ya, bos. Sampai tol Pejagan, bos. Tol Pejagan nih, tol Pejagan. Cirebon, Bandung, Jakarta. Ini pagi-pagi nih sudah sampai Pejagan Brebes. Cerah. Ini ya, guys. Cerah banget nih hari ini pagi. Oh, masih sepi suasana lalu lintasnya, sepi. Tol Cirebon, dua tol Pejagan arah Palimanan ya, ini ya AM236 400. Nih jalannya bagus banget, tolnya sepi halus. KM236 ini kecepatan lari saya 120 km/jam. Tuh, 120 km/jam, 130 km/jam nih lagi saya. Nih, biar cepat sampai. Ya, oke, bro. Alhamdulillah udah sampai nih. Nih unitnya mau keluar. Lihat-lihat. Ini, bos. Ini unitnya tuh MHD, bos. Unitnya MHD. Nang garasine Gufili ning Majalengka iki ono bisa antik. Bisa antik iki. Lah sampean ora andong to, ora budal sampean siki. Nang kandange Gufili. Ini semua lampu sudah custom semua, bos. Lampu-lampu sudah siap. Tinggal pakai saja. Di dalamnya ada TV-nya tuh ada dua, depan besar sama yang tengah. Itu lampu-lampu sudah siap semua. Tuh, lampu depan, pencahayaannya pun terang banget. Tuh. Semuanya ada. Ini siang jadi nggak kelihatan, tapi kalau malam waduh rame. Kita lihat dalamnya nih. Itu bagasinya, bos, long. Motor boleh masuk, sepeda motor. Nah, tayar semuanya bagus semua, masih boleh tahan dipakai. Depan malah baru-baru, belakang masih 70% lah, bos, belakang. Ini lampu belakang, itu udah nyala-nyalanya. Ini, bos, masuk ke dalam, bos. Dashboard 2020 sudah dilapisi Ambitech, bos. Ini KM-nya. Tombol-tombolnya masih utuh semua ya, nggak ada pecah-pecah, nggak ada cacat, nggak ada apa. Door trim pun rapi semua nih, door trimnya. Tuh, nggak ada pecah, nggak ada apa. Bersih. Siku-siku atas. Spencer, bos, di sini. TV-nya besar. Dua apa? Ada dua ya. Ini satu. Lampu-lampunya ada variasi nggak? Ada. Ada ya. Oh, ini ada TV-nya sini.
Jadi TV ada dua bos, sama yang ini. Nanti tempat duduk seperti belakang ini ya bos ya? Iya, seperti ini. Yang hitam itu kan? Iya, yang aslinya yang ini. Aslinya tempat duduknya seperti ini bos. Nih. Dua seat ya mas? Iya. Ini lagi dibersih-bersih. Ini loper AC full sampai belakang. Ini AC-nya sampai belakang muter ada semua. Charger di atas semua. Charger ada ya? Ini charger. Ini charger. Ini kisi-kisi AC-nya yang 2020. Ya. Wah. Box tertutup semua rapi. TV LG. Ini bos. Ya, partisi 2020. Itu ya bos, sementara seperti itu. Nah, ini bos, luar biasa bos, lampu-lampunya bos. Ini tempat duduk bukan yang ini tempat duduk cuman dipakai saat ini karena ada permintaan 32. Jadi besok yang aslinya tuh belakang sana tuh. Yang bagus yang hitam nanti kita ke sana melihat yang hitam. Tuh, kisi-kisi AC sudah ada USB 2020. Sudah full custom. Ini lampu bawah ada perimeter. Ah, itu lampu-lampunya. Udah Android TV. Pertama ini TV yang besar di depan ada satu. Tuh. Ini dashboard kanan kiri semua tertutup. Wah, mantap banget nih. Ya. Semua tertutup. AC-nya sangat dingin, Bos. Tuh. Lantai bagus banget lantai. Lantai. Semua ada lampu kanan kiri. Warna biru. Nih bos, oh 2020. Nih bos, ini tempat duduk nanti yang dipakai seperti ini nih, yang hitam ini, dua seat. Ini, tuh belakang. Nah, itu ya bos, interiornya seperti ini. Coba tak tanya lampu sini ada enggak? Mas, lampu yang di lower AC yang jalan-jalan enggak ada ya? Ada. Iya. Iya, coba kasih nyalakan ya. Iya. Long bos itunya. Nah itu nyala. Tak. Nah. Banyak variasinya. Oh. Modelnya tapi. Iya. Oke. Siap. Itu lampu-lampunya seperti itu bos. Oke. Enggak bisa start, Pak. Kalau ini buka harus begini. Oh, ada itunya ya, iya, sensornya ada, ya. Sensornya ini. Oh, wah, ya oke. Oke, boleh. Ada sensornya itu ya. Ini, Bos. Jadi kalau misalkan pintu ini ditutup, enggak bisa di starter ada sensornya ini, Bos. Gigi masuk enggak bisa. Gigi masuk pun enggak bisa ya. Oh ya, ini ada sensornya nih. Jadi, kalau misalkan bagasi ditutup, bagasi mesin tutup tuh nggak bisa di starter karena ada sensornya. Dari sananya ya mas? Iya. Langsung dari sananya. Safety-nya gitu. Safety-nya memang gitu ya. Gigi masuk pun nggak bisa starter ya. Rem tangan nggak di rem tangan, mesin nggak bisa dimatikan. Oke. AC. Starter di sini boleh. Starter di sini boleh? Iya. Oh. Ini. Malah starternya dari sini ya. Biasa ya. Itu bos, keistimewaannya tuh banyak sekali bos. MHD ini. Ini AC Denso. Ini mesinnya. Mas,
Boleh dibuka itunya, olinya. Ada ngocos, nggak apa, semuanya masih super.